Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penhijab dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi bersama Abang Channel tentunya, yang dimana setiap harinya saya akan menayangkan info-info terbaru dan terupdate seputar kisah asmara dari Heiko van der Vecken dan Rangga Azob. Heiko van der Vecken, si cantik dari Bali, tahun ini kembali memenangkan 2 nominasi sekaligus. Hebat banget ya guys, Heiko van der Vecken ini, padahal baru di dunia entertain. Gadis multi talenta ini berhasil mencuri perhatian publik. Dirinya selalu memenangkan nominasi. Wah, memang sosok yang luar biasa sekali ya guys. Sosok Heiko van der Vecken ini menjadi panutan banget. Gadis dari Bali yang multi talenta, cantik dan baik hati. Dan dikabarkan menjalin hubungan serius dengan Rangga Azob. Heiko dan Rangga Azob belum mau mengungkapkan hubungannya yang sebenarnya di depan publik. Tetapi dari gerak-gerik mereka sudah terkuak ya guys. Mereka ini mempunyai hubungan yang serius dengan photoshoot-photoshootnya dan juga kebersamaannya di dunia nyata. Selama ini yang begitu mesra dan romantis membuat para fan semakin yakin dengan keduanya ini dan semakin mendukung hubungan Heiko van der Vecken dan Rangga Azob untuk menuju ke jenjang pernikahan. Dan juga Heiko van der Vecken dan Rangga Azob memenangkan terkategori sinetron yang bikin gagal move on dan membuat Rangga Azob dan Heiko van der Vecken dikabarkan akan membuat sinetron baru lagi dengan judul yang berbeda ya guys. Kalau dulu Heiko dan Azob ini memerankan sinetron Samudra Cinta dengan pemeran utama. Tapi kabarnya Rangga Azob dan Heiko van der Vecken akan segera satu proyek lagi dan satu judul kembali dengan menjadi pemeran utama kembali ya guys. Dan kalau memang benar itu adanya, pastinya fan Heiko sangat gembira mendengar berita tersebut. Dan dari postingan-postingan Instagram SCTV juga masih sering mengunggah kebersamaan Rangga Azob dan Heiko van der Vecken ini. Nampaknya mereka berdua akan segera satu proyek. Dan sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat ya guys. Tapi untuk sekarang Rangga Azob masih menjalani proyeknya di NTT atau di Pulau Alor ya guys. Jadi kita semua sebagai fans setia Heizover ini berharap untuk bersabar dulu ya guys, untuk menunggu kebersamaan Rangga Azob dan Heiko van der Vecken dalam satu proyek lagi.
Saya sebagai fan Haizop juga tahu kalau emak-emak di rumah atau pemirsa di rumah sudah enggak sabar ingin ngelihat Rangga Azop dan Heiko van der Vecken berakting kembali dengan kemesraan yang begitu membuat kita semua menjadi baper ya guys. Karena memang cuma Heiko van der Vecken dan Rangga Azop yang bisa membuat kita semua sebucin ini dan tidak bisa move on dengan acting-acting mereka ini. Dan banyak sinetron-sinetron kita temui, namun hanya Samudra Cintalah yang tidak bisa kita lupakan karena pemerannya, yaitu Heiko van der Vecken dan Rangga Azop yang bikin kita gagal move on ya guys. Dan sampai saat ini kita masih menunggu proyek terbaru dari Heiko van der Vecken dan Rangga Azop ini. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan kita kali ini? Tulis komentar kalian di bawah ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.